yang nanya my lips but better, maksudnya yang ke arah pink ya, bukan nude gitu. Nah, karena kalian suka request tes ketahanan, ini akan aku pakai makan. Jujur bibir aku kenapa kayak gede banget sih? Ini bakal bagus banget nih kalau sama buat ngedate, jujur, karena kita jadi kayak fresh. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Adelia, dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini aku bakal swatch and review OMG Juicy Kiss Lip Tint Serum requestan kalian. Aku udah punya 4 shade lengkap dan aku bakal swatch satu-satu buat kalian. Sesuai requestan, ini full swatchesnya di bibir aku biar kalian lebih gampang buat milih. Menurut kalian paling bagus di aku shade berapa? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau mau langsung ke swatchesnya bisa skip ke menit ini, tapi sekarang kita bahas dulu produknya. Dia tuh harganya sangat-sangat affordable, kalian bisa langsung beli, linknya udah aku taruh di bawah. Klaimnya sendiri dia tuh ada almond oil, olive oil, serum vitamin C dan E, terus hydrating fresh juicy color, jadi dia tuh supposed to be hydrating gitu. Dia long last sampai 8 jam dan dia less transfer. Nah, karena kalian suka request tes ketahanan, ini akan aku pakai makan. Ini kan aku tadi baru pakai ya. Jadi kita langsung aja makan. Aku makan dulu ya. Pokoknya aku bakal kemakan juga. Gila, ini nasi anget the best. Akan sengaja aku kena-kenain. Jadi kalian yang belum nyobain nugget cleanser, kalian harus nyobain. Karena aku nobatin dia sebagai nugget terenak seluruh dunia. Awalnya aku tuh lihat Kak Abel Cantika makan nugget cleanser ini. Ternyata enak banget. Emak banget. Enak banget. Selesain makan dulu ya. Tapi ini kayak udah setengah jalan. Masih segini sih. Nanti aku selesai makan dulu. Nah, bisa lihat dia tuh kayak hilang kan sebenarnya. Tapi ya nge-stainnya lumayan tuh. Shade 01 Juicy Strawberry. Dia warnanya itu lebih ke pink ya, pink yang terang gitu, tapi nggak gonjreng, lebih kayak light pink. Nice. Yang nanya my lips but better, maksudnya yang ke arah pink ya, bukan nude gitu. Nomor 01. Aku pas pakai sedikit tadi. Ini aku bakal pakai full lips. Aku coba tutupin bagian hitam bibirku ya. Btw rasa dia enak. Bagus ya tapi kalau udah finish se-full lips gitu. Ini kalau misalnya seandainya dipakai full lips, ternyata dia bagus ya. Kayak fresh banget gitu, kayak... Sekali lagi, ini dia shade 01 Juicy Strawberry. Kita mau shade berikutnya. Shade 02 Juicy Grapefruit. Dia warnanya lebih ke merah gitu, merah yang ada hint orange-nya, tapi tetap merah. Ini aku langsung pakai. Tuh, bisa kelihatan sih langsung merah gitu. Oh ya, mendekati cherry, tapi grapefruit sih. Cincung-cincung. Nih, ini kalau dipakai sedikit. Aku pakai lagi. Dia tuh apa ya, mengingatkanku pertama-tama kita beli lip tint tuh pasti yang warnanya kayak gini. Pas zaman apa ya, pas aku SMP. Pokoknya pas pertama kali lip tint tuh belum ada, cuman ada yang dari Korea-Korea gitu loh. Cuman warna merahnya tuh kayak gini. Aku ngeliatin dulu. Sekarang aku pakai banyak. Nih, aku kasih liatin ya nih merahnya nih. Oh. Ngerti kan? Aku pakai full lips. Sampai bleber say. Kayaknya dia tuh yang dominan merahnya.
Iya. Aduh, ya Allah. Jujur, bibir aku kenapa kayak gede banget, say? Ini bibir aku kok kayak gede banget sih? Ini bakal bagus banget nih kalau sama buat ngedate, jujur, karena kita jadi kayak fresh banget. Fresh banget. Sekali lagi, ini dia Shade 02 Juicy Grapefruit. Kita mau shade berikutnya. Shade 03 Juicy Peach. Dia paling dominan itu hint orange-nya ya. Sebenarnya dia juga merah ke orange-an, tapi dia pokoknya orange. Gilanya enaknya pakai lip tint tuh kayak cuma seret. Jadi ini shade Juicy Peach. Kalian bisa lihat dia warnanya orange gitu. Dan di aku sih jatuhnya kayak lebih apa ya, kayak lebih terang gitu, lebih light gitu dibandingkan kalau swatch di tangan. Swatch di tangan kan kayak apa ya, kayak orange coklat gitu. Tapi ternyata setelah dipakai di bibir kayak gini. Ini aku pakai sedikit lagi. Biar biar warnanya lebih keluar lagi. Sekali lagi, ini dia shade 03 Juicy Peach. Kita move shade berikutnya. Shade 04 Juicy Plum. Dia paling dominan itu warna plumnya, jadi itu kayak keunguan. So pretty. Okay. Ini kalau misalnya pakai sedikit aja. Dan sekarang kita bakal pakai full lips. Nih, aku swatch dulu. Tuh, kayak apa ya, kayak plum, kayak wine. Pokoknya merah keunguan gitu. Kelihatan kan ya, ungunya tuh keluar gitu. Kok di kayak wine gitu ya. Sekali lagi, ini dia shade 04 Juicy Plum. Okay, and that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat. And as always, kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nextnya mau video apa lagi nih? Comment di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!